Hidayat Nur Wahid selaku anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 menghadiri acara 03 Talks edisi Tahun Baru Islam dengan tema Share It Energy of Happiness di Gedung Pertunjukan Bulungan Jakarta Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Garuda Keadilan dan Rumah Komunitas 03. Para pengisi acara yang hadir merupakan inspirator muda yang sukses di bidangnya. Hidayat Nur Wahid berpesan kepada kalangan pemuda bahwasannya dunia sosial media merupakan peluang terbuka dan tantangan terbuka untuk berdakwah, tidak hanya sebatas menjadi seorang selebgram. Nah, karenanya menurut saya, agar kita bisa selamat untuk diri kita dan menyelamatkan juga yang lain, ini adalah sebuah peluang terbuka dan sekaligus tantangan terbuka. Dunia sosial media ini adalah peluang terbuka, tantangan terbuka. Kalau mereka-mereka yang jahat, mereka yang niat jahat, mereka yang dengan intelektualismenya, dengan profesionalitasnya, kemudian menyebarkan kejahatan. Nah, kita yang mempunyai niat yang baik, mempunyai risalah yang baik, mempunyai tujuan yang baik, harus kemudian lebih baik dari mereka. Lebih baik dari hal ya caranya, lebih baik dari argumentasinya, termasuk juga lebih baik dari segala yang kurang membuat orang tertarik. Kalau mereka bisa menghadirkan follow sampai jutaan, bahkan mungkin puluhan juta, bahkan mungkin sampai ratusan juta, kenapa kita tidak tertantang untuk menjadi, bukan untuk menjadi artis atau seleb dalam bidang follow-follow, tapi itu adalah lahan dakwah yang terbuka, ya kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Kalau yang lain menyebarkan ketidakbenaran dan atau bahkan mungkin motivasi kejahatan saja bisa melakukan, maka kita tidak bisa. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa terus tertantang dan bahkan menghadirkannya lebih baik, lebih meluas, lebih banyak. Lebih karenanya dalam konteks diri kita pun juga selamat menyelamatkan. Jadi selamat lisan bukan hanya di lisan, tapi juga selamat lisan di Ibrahim. Manusia selamat dan menyelamatkan karena dia mampu menjaga jari jemarinya. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Dari Jakarta, tim PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.